Di Sumba semua ya. Jadi kalian sudah telepon orang tua belum? Sudah. Sudah kasih ucapan selamat. Sudah. Ya, orang tua baik-baik di sana? Sehat. Ya, syukur. Orang tua kasih apa sama kamu? Pak, ada cendramata dari kami. Apa itu? Kain Pak. Oke, siap. Selamat datang. Terima kasih keluarga Sumba. Ya, ini saya mau masuk rumah kawan-kawan mahasiswa Sumba dari NTT ya, yang ada di Semarang. Ini Pak, nampak kami. Oh, iya. Yang senior kami. Iya, ada pensiun kan. Iya. Kita balik ke Sumba dulu ya. Oke. Rumah kami sederhana aja Pak. Bagus ini. Kamu tahu kosku waktu di Jogja dulu? Satu keluarga ya. Ya, berbahagialah kalian kan. Kalau kuliah kos punya rumah kayak gini mau istimewa ya. Sesuai budget. Mana apa ikan aja ikan aja. Jadi kuliner kita hari ini di kos-kosan mahasiswa. Wah ini ikan apa ini? Ikan bawal. Oh bawal ya? Mantap. Dibungkus boleh Pak? Jadi rasanya itu bersaing sama duri. Dari Kak Master. Okay. Nah, dari kawan-kawan Sumba yang ada di Semarang, mereka hari ini juga tidak pulang ke kampungnya. Mereka merayakan Natal bersama kawan-kawannya. Tadi sudah masak ikan, namanya ikan apa tadi? Ikan bakar. Itu ya, kuahnya kental dan itu enak sekali. Maka mereka bisa bertemu di sini, bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan mereka sehat. Amin. Maka buat keluarga yang ada di Sumba, di NTT sana, tenang saja, anak-anak di Semarang semuanya sehat semuanya. Amin. Ya. Oh, mereka juga mau. Satu, dua, tiga. Selamat Natal semua ya. Ya oke. Okay. Kesehatan ya.